Teori mengenai Devil Fruit. Kaido. Kaido merupakan the user of mythical type fish fruit. Model apa? Model apa kita belum tahu lagi. Jadi mari kita bincangkan. Okay, Devil Fruit Kaido ialah fish fruit, tapi boleh jadi juga model mana-mana Chinese dragon. China terkenal dengan pelbagai jenis naga dan rupa bentuk naga Kaido seakan-akan naga dari China. Dari China, bukan dari Tasik Chini. Dan ada juga satu ikan legenda ni yang boleh dikaitkan dengan Devil Fruit Kaido, iaitu ikan koi. Macam yang aku kata tadi, rupa bentuk naga Kaido seakan-akan Chinese dragon. So, apa kena mengenal dengan ikan koi? Okey, macam ni. Ikan kui sangat terkenal di Jepun, tapi sebenarnya ia berasal dari China. Ikan kui diperkenalkan di Jepun melalui Chinese invaders pada suatu masa dahulu. Ikan kui ini juga telah lama wujud di dunia, sebab tu dipanggil ikan legenda. Beast Pirates punya Devil Fruit pun semuanya rare belaka. So kalau Kaido merupakan ikan legenda, why not? Kalau ikan koi, kenapa Kaido merupakan seekor naga? Okey, terdapat mitos dari China mengenai ikan koi. Sekumpulan ikan koi berenang dekat Yellow River. Ikan koi ni bukan biasa-biasa sebab mereka berenang dekat arus sungai yang kuat. Kira ikan koi ni semua berani ya. Sampai dekat hujung sungai itu ada air terjun. Banyak ikan koi yang dah give up, patah balik. Tapi ada seekor ikan koi ni, dia berenang juga naik atas air terjun tu. Just keep swimming sampai dekat atas air terjun tu. Tuhan tukarkan dia menjadi naga sebagai anugerah atas keberanian dan dia punya semangat tu. Sampai atas tu, ikan koi tu jadi naga. Macam tu lah kisah dia. Tak tahulah betul ke tak sebab mitos kan. Disebabkan keberanian ikan koi sering disamakan dengan samurai. Macam sesuai dengan Wano kan. Ikan koi, samurai, Wano. Selain tu, terdapat juga hint lain, tanda-tanda yang lain. Kaido punya tatu seakan-akan sisik ikan koi. Dan masa kita mula sampai Wano dulu, banyak ikan koi dan ada juga yang berenang naik atas air terjun, sama macam kisah tadi. So, adakah Kaido bertukar menjadi naga sebab dia pun melalui air terjun, atau telan-telan Devil Fruit tu terus jadi naga? Tapi on land, sea or air, Kaido is the strongest. So aku rasa on land Kaido memang kuat, kita tahu. On air, langit, Kaido punya naga tu memang powerful. On sea, dia mungkin ada juga dalam bentuk ikan, kita belum tahu lagi. Bagaimana dengan hampa? Fish fruit dah confirm, tapi model apa? Ini hanyalah video teori, so feel free to comment anything. Dan ada juga satu contoh menarik, Magikarp bertukar menjadi Gyarados dalam Pokemon. Duk bodoh, splash, tiba-tiba jadi naga. Origin Magikarp ni pun sebenarnya diambil daripada mitos dari China yang aku cerita tadi. Dan sampai di sini sahajalah video aku. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe pada yang belum subscribe. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Semoga ketemu lagi kita di video seterusnya. Noro TV.